pernikahan itu adalah mencintai orang yang sama seumur hidup kita. Jadi gimana pun keadaannya, aku akan terus mencintai kamu. Kalau kamu gak mau bercerai, kita putus. Masalah keuangan kita, bicarakan dulu sama aku. Sebagai istri aku, kamu sudah melangkahi aku sebagai suami kamu. Sekarang kita temui Syakir. Aku akan jelaskan ke dia soal hubungan kita. Kalau emang niat baik berumah tangga, Allah pasti bakal kasih jalan.